group discussion tentang hasil-hasil penelitian mahasiswa. Jadi dalam rangka Tridharma itu kan kita dosen dan mahasiswa itu melakukan suatu penelitian. Nah, tahun ini kita dapat hibah dari Kementerian Kemendikbud, dari Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat, itu penelitian tesis magister. Jadi saya selaku yang mengusulkan, saya selaku pembimbingnya. Kemudian ada tiga mahasiswa, saya dengan Pak Agus. Kemudian ada tiga mahasiswa yang saya bimbing untuk tiga tema. Tiga tema tentang unit pelaksana kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat. Jadi di Indonesia, jadi ini hasil penelitian yang bisa diaplikasikan di lembaga mereka. Jadi kita mengundang pengelola UPKD APM seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Yang jadi pilot project itu di Kabupaten Sragen. Tapi ternyata setelah kita diskusikan bersama tadi, memang itu bisa digeneralisir untuk semua daerah di Indonesia. Jadi UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat itu kan sebetulnya dulu berasal dari dana PMPM yang dihibahkan. Kemudian ada dua dana. Jadi dana itu habis pakai untuk fisik nih, untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Ada juga dana bergulir. Ternyata tahun 2014 itu PNPN mandiri dihentikan pemerintah, sudah tidak ada hibah lagi. Nah, inisiatif pengelola itu, dia mengelola dana itu ternyata dari 2014 ke 2018 itu asetnya itu naiknya luar biasa. Rata-rata di Jawa Tengah itu rata-rata dari ini untuk satu Jawa Tengah ini. Satu Jawa Tengah ini dari 964 miliar menjadi 2,5 triliun pada tahun 2018. Jadi sekitar growth-nya itu sekitar 260%. Ini kan luar biasa, ini dana hibah. Dana hibah tapi dikelola dengan baik. Mau dikatakan bank lecet ya itu lembaga keuangan. Tapi mikro finance. Nah, dalam jangka panjang itu mestinya, jadi kita judulnya adalah strategi pengembangan dan keberlanjutan dari UPK di APM. Nah, kalau kita ingin sustain, kita ingin berlanjut, ya sistem harus kita letakkan dengan baik. Kita kinerjanya kita pantau, kemudian dimonitor kesehatan keuangannya juga dimonitor, sehingga kita akan mengeliminir dari kecurangan-kecurangan, fraud ya. Itu kalau misalkan satu orang sudah nakal, tuh uangnya dibawa sudah hilang semua. Yeah, kita nggak mau seperti ini, karena ini kita win-win solution antara lembaga keuangan ini dengan masyarakat itu sudah ada saling ketergantungan. Nah, mau tidak mau kita harus merubah mindset. Ini penelitiannya mahasiswa itu seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kita itu bisa berkembang dan sustain? Ya harus kita mengikuti aturan, punya badan hukum, lembaga. Ini tadi diikuti sekitar 30 peserta dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Kalimantan. Rata-rata mereka mahasiswa atau pengelola? Pengelola. Pengelola. Jadi di APM itu ada di seluruh Indonesia. Dan itu dana tidak bertuah, itu hibah. Ya, tapi berkembang. Kemendikbud ya. Jadi itu kalau ibaratnya bayi sing kelahirannya tidak diinginkan, tapi dia tumbuh bagus. Nah, ini kan eman-eman. Nanti kita sebagai seorang akademisi dan kebetulan yang mahasiswa itu kan juga pengelola juga. Mengungkapkan masalah. Saya sering jadi narasumber di tempatnya mereka. Bu, kita gimana buat penelitian? Oke, jalan. Akhirnya saya ajukan ke hibah. Penelitian tesis magister jalan. Hasil ini kita implementasikan ke
ke ini ke seluruh Indonesia ini tadi nggih, karena ada dari wakil-wakil dan ya rata-rata mereka Bu nanti mohon lebih 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 detail lagi supaya kita itu seperti apa yang sudah diarahkan Bu tadi. Jadi kita tadi memposisikan UPK di APM itu di mana? Di posisi mana tuh sebetulnya bergainingnya gitu. Ya, okay. Ye, akhirnya nih mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Jadi ada strategi, strategi satu yang menjadi prioritas ini menjadikan UM UPK di APM ini menjadi satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum yang sehat. Jadi kalau sehat itu berarti ya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Jadi mau tidak mau kita mengatakan UPK di APM ini ya lembaga keuangan mikro. Karena cara operasionalnya kan seperti lembaga keuangan, cuma tidak ada penghimpunan dana masyarakat karena murni dari hibah. Nah, dana hibah itu berkembang. Luar biasa, Pak. Sampai saya itu heran. UPKD. UPK itu unit pelaksana kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat. Nah, itu jadi ya kalau kita mau sustain ya kita harus punya lembaga hukum yang jelas. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro itu bentuk badannya ada dua, koperasi BPR atau PT. Nah ini baru kita kaji nanti yang paling tepat yang mana, karena ini semuanya saling klaim. Duitnya oke, semuanya saling apa? Yang hibah itu lenyapin bener-bener apa? Nah iya, nah, ya, hibah itu biasanya kan lenyap, kalau itu enggak. Ini fenomenanya luar biasa. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman mengelola itu yang pada saat ini punya karakteristik yang cukup baik. Karena bisa mengembangkan. Nah saya, kita takutnya nanti yang akan datang nggak ngerti sejarahnya, tiba-tiba ngobrol duitnya umat ya. Ibu mengajukan ini berapa bulan yang lalu? Mengajukan apa? Dana hibah itu. Oh kan. Dana itu saya usulan tahun 2019, keluarnya 2020. Oh. Yeah. Ibu waktu itu tahunnya dari? Jadi kan gini, pemerintah itu kan untuk dana hibah itu yang baru disertasi atau yang baru tesis magister itu mengajukan. Tapi yang ngajukan pembimbingnya. Pembimbing. Ya, jadi ini memang hasilnya luar biasa. Terus bisa disebutkan ini tadi antara lain dari seluruh Indonesia ya. Iya. Ibu webinar ini tadi ya, ngomong-ngomong itu dari mana, provinsi mana aja, Bu? Yang Ibu teringat tadi. Terekam ya. Dari Maluku tadi. Betul. Kemudian dari Jawa Barat tadi mana ya? Pekalongan, okay. Terus Jawa Barat, Kalimantan, terus pokoknya sekretaris UPK Jawa Tengah ada tadi. Okay. Sementara saya belum detail karena ini yang tadi yang nyatat teman-teman yang dari sana yang kira-kira yang aktif waktu Ibu komunikasi tadi ya. Dari Maluku tadi. Ya. Okay. Ya, ya. Semuanya masalahnya sama. Cuma ini tadi kan. Iya. Mau dipendam dewe gitu. Mau dipendam dewe. Jadi iya, memang harus banyak kita melakukan sharing diskusi. Iya. Nanti yang akan datang. Jadi ini adalah pengabdian masyarakat juga. Pengabdian masyarakat dari hasil riset. Jadi ini riset yang benar-benar applicable. Iya. Makanya tadi kan dari LPM kan juga saya undang untuk hadir karena ini adalah pengabdian masyarakat. Jadi mereka memberikan apa ini dana itu kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan cara pendampingan. Jadi didampingi. Jadi tanpa agunan, tanpa potongan, tanpa administrasi. Kemudian jasanya itu kesepakatan bersama dan kelompok itu dilakukan oleh pengelola melakukan pendampingan untuk kelompok itu sehingga ternyata tingkat kredit maksudnya rendah. Ya, jadi mereka benar-benar memanfaatkan dana itu dengan baik masyarakatnya. Sehingga PKD APM berkembang, masyarakatnya juga senang, ini berkembang. Tapi di satu sisi